Bertolak dari Pelabuhan Somber menggunakan kapal pinisi, Forum Ekonomi Kreatif Balikpapan terus berupaya menggali potensi bahari yang ada di sekitar perairan Teluk Balikpapan. Salah satunya Pulau Timbul di tengah lautan atau yang biasa disebut Pulau Gusung, yang letaknya dekat dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pulau ini berjarak 2 jam dari Balikpapan dan paling tepat dinikmati pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, karena pulau ini akan terlihat seluruhnya. Di atas pulau ini, mereka juga menyempatkan melakukan peragaan busana singkat untuk sarana promosi. Pasalnya Pulau Gusung bisa menjadi objek wisata potensial yang akan ditawarkan kepada wisatawan yang akan melakukan wisata bahari menggunakan kapal pinisi dari Balikpapan. Ya, ini kan kita simulasi dulu ya, jadi kita tidak tahu di sana itu nanti kita pencapaian kapal pinisi ini bagaimana, atau kita harus kita harus pakai kapal kecil lagi, kunci ya. Kalau kita nanti kita siapkan juga jetski. Nah nanti kita mendarat ke isinya kemana, ke Pulau Gusung itu kan tidak tahu, saya belum pernah ke sana. Jadi ini kita makanya mau simulasi berapa jam dari Sumber ke Pulau Gusung, kita 3 jam atau 2 jam. Nah nanti setelah itu kita makan siangnya di kapal pinisi. Makanya saya membawa kepala dinasnya wisata, dan saya juga membawa Ibu Ros. Ibu Ros kan sebagai UMKM dan operasi kepala kapal, jadi dia bisa melihat apa sih yang akan diberikan masukan kepada kapal pinisi, apa apa saja yang harus bisa dipersiapkan di kapal pinisi, sehingga UMKM ya, terus pariwisata itu betul menunjang semuanya. Kapal pinisi yang disediakan untuk wisata bahari di Balikpapan juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap, sehingga wisatawan bisa menikmati perjalanan menyaksikan keindahan Teluk Balikpapan. Yanuar Iswandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.